alami tersebut, saya berpikir tidak akan mungkin kalau kita tidak ini saya instruksikan. Dan alhamdulillah masih tidak cukup puas karena masih kurang kerjanya, masih terasa lamban kalau tidak di saya coba tolong diikuti kalau kami ini merasa anggota partai untuk berpengetahuan sebagai politisi 200 tahun yang namanya negara Amerika itu sekarang sudah lebih ya. Partainya itu hanya ada dua, meskipun ada partai lain kecil-kecil, hanya Demokrat dan Republik. Coba bayangkan, tidak bangkakan kita bangsa Indonesia katanya dijaga 350 tahun. Kebayang gak? Sekarang Sumpah Pemudanya saja baru 92 tahun, sebelum Merdekanya saja baru 75 tahun. Lah kalian ini yang itu gak berpikir ke depan ini untuk siapa ya? Untuk siapa? Tidaknya keperluan secara adalah ketika Bukarno konferensi siap kita. Jadi sebuah perbandingan bukan perkara politik. Kita mesti jangan jadi kuat buka diri ke dunia. Anak muda kita pada saya adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsih generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita viral tanpa tatap langsung? Nah, penelitian khusus ditanyain lulus Pancasila segala apa, kok lolos ya? Tiga kali dengan main-main itu, satu kali kan 5 tahun, dikurangi 2 tahun. Jadi Pak Pres itu membohongi rakyat. Lama-lama saya kesel, tadi saya nanya ini viral apa enggak viral. Oke, saya ngomong ini, nanti kalian lihat kalau saya dibully lawan. Kalau dia gini,
sini, nah, ibu kamu biar udah tahu nggak, gak akan kehilangan semangat. Kalau ada yang mau merusak namanya negara kesatuan Indonesia. Tapi sekali saya ngomong, saya udah gak tahan, saya mikir, mau dibuat apa republik ini? Bagus-bagus saya lihat nih, orang terus. Karena dia bisa virtual, bisa video, dan lain sebagainya. Biar saya nyumpah kayak di rumah. Masya Allah, susah-susah bikin. Kita tanding lagi. Ayo.